Korupsi untuk negeri. Ketika pelaku korupsi dihormati, penjaranya pun khusus dan tersendiri. Seolah bukan kejahatan yang dilakoni, maka hukuman pun dikurangi. Indonesia kini sedang mengeluh diri, beban hutang pun semakin memberati, dan ekonomi pun semakin tereduksi. Investasi merasa terhalangi, daya beli masyarakat melemah dirasai. Lalu di mana daya manfaat korupsi bagi pembangunan negeri, bahkan bagi pertahanan negeri? Lalu apa jasa para pelaku korupsi selain rakyat dan negara dikhianati? Kok bisa koruptor dihormati bahkan berpesta remisi?